Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Vlog Bebek ya teman-teman. Hari ini kita akan mencari mainan lagi teman-teman. Kira-kira kita mendapatkan mainan apa ya teman-teman? Yuk ikutin kita mencari mainan ya teman-teman. Semoga Vlog Bebek mendapatkan mainan yang lebih banyak daripada yang kemarin teman-teman. Kita cari-cari dulu, kira-kira hari ini kita mendapatkan mainan apa ya teman-teman? Bagi teman-teman yang sudah lihat bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Kita cari-cari dulu, sebelah mana ya teman-teman mainannya? Wow, di sebelah sini kita sudah menemukan mainan teman-teman. Wah, ini mainan dokter-dokteran teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Ini kita mendapatkan tabung oksigen teman-teman. Wih, keren banget ya teman-teman. Tabung oksigennya warnanya pink teman-teman. Ini fungsinya untuk menyimpan oksigen. Wadidaw, mantul banget. Kita masukkan dalam keranjang dulu ya. Lalu ini kita mendapatkan masker mulut teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Masker mulutnya warnanya pink dan putih. Ini fungsinya untuk melindungi kita dari virus atau bakteri ya teman-teman. Wow, mantul banget. Kita masukkan dalam keranjang juga ya teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan alat laboratorium teman-teman. Wow, keren banget. Ini fungsinya untuk menyimpan sampel ya teman-teman. Alat laboratorium ini warnanya putih dan pink teman-teman. Wadidaw, keren banget teman-teman mainannya. Kita masukkan dalam keranjang juga ya. Lalu ini kita mendapatkan stetoskop teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Stetoskopnya warnanya pink dan putih. Ini fungsinya untuk mengetahui detak jantung kita ya teman-teman. Wadidaw, keren banget. Kita masukkan di dalam keranjang juga ya teman-teman. Kita lanjut pencarian lagi teman-teman. Kita cari-cari lagi, kira-kira kita mendapatkan mainan apa lagi ya di sekitar sini ya teman-teman. Dicari dulu. Wow, di sebelah sini ada mainan lagi teman-teman. Wih, keren banget ini teman-teman. Kita mendapatkan suntikan. Wih, mantul banget. Suntikannya warnanya oranye dan abu-abu. Ini fungsinya untuk menyuntik vaksin agar tubuh kita kebal terhadap penyakit teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Kita masukkan dalam keranjang dulu ya. Lalu ini kita mendapatkan lampu dokter teman-teman. Wih, keren banget. Lampu dokternya warnanya putih. Ini fungsinya untuk membantu dokter saat periksa bagian mulut ya teman-teman. Wow, mantul banget. Kita masukkan dalam keranjang juga teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan alat untuk mengukur tinggi badan dan berat badan teman-teman. Alat ukur ini warnanya biru teman-teman. Wadidaw, keren banget. Kita masukkan dalam keranjang juga ya teman-teman. Kita lanjut pencarian lagi teman-teman. Kita cari-cari lagi, kira-kira kita mendapatkan mainan apa lagi ya di sekitar sini ya. Dicari dulu. Wadidaw, ternyata mainannya ada di bawah pohon pisang teman-teman. Wih, mantul ya teman-teman. Ini kita mendapatkan tas dokter. Wadidaw, mantul banget. Tas dokternya warnanya pink. Ini fungsinya untuk menyimpan perlengkapan dokter ya teman-teman. Wadidaw, keren. Kita masukkan dalam keranjang juga ya. Lalu ini kita mendapatkan obat tablet teman-teman. Wow, keren banget. Obat tabletnya ada dua ini teman-teman. Ada yang warna putih pink, ada yang warna ungu dan putih teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Kita masukkan dalam keranjang juga teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan mikroskop teman-teman. Wow, keren banget. Mikroskopnya warnanya kuning. Ini fungsinya untuk melihat virus atau bakteri ya teman-teman. Wadidaw, keren banget. Kita masukkan dalam keranjang juga. Kita lanjut pencarian lagi teman-teman. Kita cari-cari lagi, kira-kira kita mendapatkan mainan apa lagi ya di sekitar sini ya. Wah, di sebelah sini ada mainan lagi ternyata. Mantul banget ini teman-teman. Kita mendapatkan rumah sakit teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Rumah sakitnya warnanya putih dan biru. Ini fungsinya untuk tempat kita periksa kalau kita lagi sakit ya teman-teman, agar cepat sembuh teman-teman. Wow, keren. Masukkan dalam keranjang dulu ya teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan obat sirup teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Obat sirupnya warnanya putih dan pink. Ini fungsinya untuk menyembuhkan kita kalau kita lagi sakit ya teman-teman. Wow, mantul banget. Masukkan dalam keranjang juga teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan termometer teman-teman. Wadidaw, keren banget. Termometernya warnanya kuning. Ini fungsinya untuk mengetahui suhu tubuh kita ya teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Kita masukkan dalam keranjang juga ya. Wah, keranjang kita sudah penuh ini teman-teman. Kita lanjut pencarian besok ya. Pasti di sekitar sini masih ada harta karunnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.